Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat Ibib TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembicaraan pada e, tayangan sebelumnya, yakni terkait dengan apa itu hibah atau pemberian hadiah. Dalam Islam, semua akad ditetapkan dalam aturan-aturan secara khusus, di mana e, kepemilikan seseorang. Harus berdasar pada kaidah yang dibenarkan, sebagaimana ayat yang sebelumnya kita sampaikan, bahwa tidak diperkenankan untuk memiliki atau mengambil hak milik orang lain secara batil. Dalam hal ini, ketika seseorang kemudian melakukan sebuah akad hibah. Ibah adalah pemberian hak milik seseorang kepada orang lain secara sukarela dan secara cuma-cuma, dalam arti tidak ada pungutan, biaya, atau sebagai pengganti harga sepeserpun. Inilah yang kemudian eh, sangat erat hubungannya di dalam pembahasan. Mawaris atau ilmu faroid, yang istilah hibah ini terkadang sering diambil atau dipergunakan dalam pembagian harta milik seseorang. Secara kaidah, dalam istilah fikih rukunnya, pada saat orang melaksanakan atau melakukan akad hibah, maka harus. Terdapat di dalamnya seorang pemilik sebagai pemberi. Yang kedua, ada orang yang sah untuk sebagai penerima, dan yang ketiga, ada sesuatu atau barang yang diserah-terimakan atau dihibahkan. Dan yang keempat adalah sihut atau ijab kobul, ungkapan penyerahan dalam hal ini sahabat PBTV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala pada saat orang mau berhibah Nabi SAW memberikan syarat satu tahadu tahabu salinglah engkau memberikan hadiah salinglah engkau memberi atau berhibah engkau akan saling menyayangi akan tetapi ada kaidah lagi bahwa orang yang sudah memberikan hak milik atau barangnya kepada orang lain, maka tidak boleh ditarik kembali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memumpamakan sebagaimana anjing yang menjilat kembali muntahannya. Itu artinya terjadi pemindahan hak milik secara cuma-cuma yang dilakukan oleh seorang yang memiliki sesuatu kepada orang lain yang akan menerimanya, jadi pada saat orang melaksanakan akad hibah, maka terjadi pemindahan hak milik. Secara cuma-cuma, tidak dipungut biaya, sudah berpindah hak milik. Maka, kalau sudah dihibahkan, dihadiahkan, maka ini tidak dibulihkan kembali untuk menariknya karena secara akad sudah terjadi pemindahan hak milik. Nah, kembali lagi sahabat BWTV, TV dalam hal hibah ini suatu ketika ada seorang yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam perihal pemberiannya kepada Putrinya atau kepada anaknya, maka Nabi SAW menanyakan apakah engkau punya anak yang lain. Maka sang e, ibu ini kemudian menjawabnya, "Ya, aku memberikan kepada yang satu ini, tapi tidak kepada yang lain." Maka Nabi langsung kemudian menyatakan, "Berikan kepada yang lain pula, atau cabut semuanya." Nah, sekali lagi, pada saat orang menyatakan atau melaksanakan akad hibah, satu semasa hidup, pemilik sesuatu atau barang itu, dan pada saat seorang itu menyatakan akad hibah saat dia masih hidup, maka dilepaskanlah hak ini kepada sang penerima, dan saat itu tidak boleh lagi kemudian hak milik diakuisi atau diambil kembali. Sehingga pada saat itulah terjadi pemindahan hak milik. Sehingga suatu ketika-ketika hibah -ketika ini dialokasikan untuk ahli waris, maka satu pesan daripada Nabi SAW, kalau engkau memiliki lebih dari satu anak, engkau beri salah satu di antara mereka pemberian, maka Beri kepada yang lain pula, atau semuanya jangan diberikan. Kenapa? Karena ini nanti ada hubungannya dengan pembahasan berikutnya. Karena hibah bukanlah waris. Hibah adalah pemberian saat seorang masih hidup untuk memindahkan hak atas kepemilikan barangnya. Kepada orang lain, boleh suatu ketika orang menghibahkan kepada ahli warisnya, boleh pula kepada orang di luar ahli warisnya, atau pihak-pihak tertentu yang ia kehendaki. Dengan catatan, akad harus terlaksana dengan baik dan kemudian disaksikan oleh para saksi, dan kemudian ditulis hitam di atas putih. Sebagai kekuatan bahwa akad dalam Islam bukan hanya sekedar berbahasa lisan, tapi secara kaidah hari ini, hitam di atas putih menjadi penguatnya. Oleh karena itu, siapapun yang kemudian sudah mendapatkan pemberian dan siapapun yang telah memberikan hak miliknya kepada orang lain. Maka, saat itulah kemudian akan menghasilkan saling cinta, saling kasih, dan saling bersaudara. Mudah-mudahan ini menjadi pengertian yang kedua terkait dengan pembahasan mawaris, bahwa hibah pemberian benar-benar berbeda dengan dua istilah yang lain, yakni wasiat dan waris barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syahrul <.wynad> khair wa ghairi qiyamul فيه syahrun fihi الأيام